berhasil ya. Yuhu. Halo guys, sekarang kita menuju beras tepung. Kita kesiangan, terutama Gladys nggak lama banget mandinya, nunggu air buat penuh. Halo tulang. Hah? Ambil siapa? Udah. Udah. Tulang dan udah dari si antar. Ini mami, kita sama-sama semuanya outfitnya putih-putih atasnya, terus bawahnya pakai kain gini. Sama ini ada dari bibi, pakai bunga-bunga gini ada ya. Okay, see you guys. Kita selamat datang di Desa Torong. Desa yang. Oh, yang enggak pernah kena matahari, tapi ini kena. Mungkin direct kali. Kelewatan, tapi kita mau foto karena ini view-nya bagus banget ya. Tuh, bagus banget. Oke, sekarang kita mau ke makam opung. Ini kita lewat jalan setapak. Tuh, bentar. Ini juga. Regina apa siapa nih? Aku. Renata. Very nice. It's like purple flower. Yes. Yeah. Very pretty. Ada yang nyariin papi mana? Ternyata papi di sini. Kayak cuma tiga. Yang ini udah di bawah loh.
Tapi ke enggak ke situ. Enggak, yang magas itu bu aja di situ. Tapi anak siapa? Yang perempuan. Oh, perempuan. Jadi mau lihatin apa? Jadi sebelum kita panjatkan kepada Allah dan kita tidak memaksa, mana pada hari ini orang tua yang kami kasih ini, mana enam guru kami ini, karena kami naikkan derajatnya secara adat sebatas toba. Kalaupun ini enam guru yang dapat kami persembahkan adalah menjadi kebaikan buatmu di taman abadi bersama Tuhan. Yakin dan percaya dan kami imani keluarga besar telah berkumpul di sini dan dari Australia juga Jakarta Medan Pematang Siantar dan juga di Tanah Karosi Malim ini kami sudah ada di sini di tengah-tengah menyaksikan keberangkatan enam burung keberangkatanmu ke tempat tahta yang tertinggi. Kalau di kami orang Barat Batak budaya tambak, kalau di kerajaan surga engkau telah tiba bersama Tuhan di surga kami imani. Hanya ini yang dapat kami sampaikan enam burung. Kami berangkatkan enam burung ke tempat yang maha tinggi, di kerajaan surga yang abadi. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Mari hebat. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau di Tuhan nih, masa dipasu-pasu sudah tepat keluar pun. Sopun ini nakam dia behari mari ngana tenan buru pas rohan ami selama dalam mari udah mau lihat ya kau dicinta sesuatu terjadi dan kau kembali kepada Allah. Ku percaya semua untuk kebaikanku bila nanti telah tiba waktu. Terima kasih buat Ibu Pendeta yang telah memimpin acara ini kebaktian. Terima kasih Bapak. Abang-abang semua. Ya. Gimana sih aku dulu? Ini pekerjaan kita. Kalau ada kita sudah selesai. Kalian mau kemana pun pergi, silahkan. Berjuanglah tetap terus hidup di dunia ini. Jadi hati tidak. Hari ini adalah acara kita mindahin opung datang juga atas biar sama pulang sama Mak Uga. Terus hari ini udah selesai, keluarga udah berkumpul. Jam sekarang kita mau lunch. Lunch jam 1 siang. Wow. Kan makannya pakai tangan. Ini makannya enak banget, wangi banget. Itu juga ini juga. Kan? Cobain deh. Enak. Halo, sekarang kita mau merayakan ulang tahun Dede. Halo, hari ini Dede turning 6. Ya, turning berapa? 6. Apa itu?
unicorn. Soalnya Dede suka unicorn. Bajunya unicorn juga tuh. Nah, sesi sibuk nih. Nah, ini busnya. Oke, udah latihan ya tadi. Oh, canggih. Kayu lagi bikin nasi. Wih, kayak bubur. Keluarga dari Binjai, dari si Tepu, yang jilbab merah namanya Woledon, anak pertama. Kemudian yang kedua ada Wolinda si Tepu, anak kedua. Kemudian yang ketiga Tama Ulina si Tepu atau Upi, anak ketiga. Kemudian yang keempat Om Buyung si Tepu, anak keempat. Kemudian yang kelima ada Bu Rosmaini si Tepu atau Bu Butet, anak kelima. Dan yang keenam ada Bu Leli si Tepu, tetapi sekarang masih di Batam. Abang sama kakak, aku panggilnya abang sama kakak aja, pulang aja. Aku banyak terima kasih. Mana? Dua. So, see you guys. Peace out. Night.